Pecinta bonsai Indonesia Ardo Tim 1. Di sini saya bersama Mas Bambang akan menggali pohon kemuning. Pohon kemuning. Bang ini jadi ini sudah mau puluhan tahun di sini, bukan cuma di jalan ini. Satu buah dan ini mau kita dongkel karena sayang sekali kalau sampai dijual. Ini yang besar ya batangnya. Saya lihat. Ya, ini nantikan terus cara mendongkel pohon kemuning. Jangan lupa yang belum subscribe, dan like, komen. Kita ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Oke, jadikan terus. Oke, kita lihat lebih dekat lagi batang pohon kemuning. Ini kemuning Jepang ya. Sangat rimbun sekali ini hasilnya. Dia harus berada di tempat rumah di pinggir jalan raya.
satu pohon sudah didapatkan ya, kuntilnya. Mantap. Super sekali. Morning Jepang ya. Rambutnya banyak yang kena. Ya, begini cara mendongkel pohon kemuning ya. Agar tunggangnya buang saja terus agar rambutnya kena. Selanjutnya kita akan membungkus pohon itu dengan karung. Diikat dengan tali rafia biar tanahnya enggak banyak yang terbuang, sehingga kemungkinan untuk hidup tuh 100% bisa hidup. Karena pohon kemuning ini tipe pohon yang gampang-gampang susah ya kalau ditanam sebagai bonsai. Paham dengan jenis pohon kemuning ini, saya akan jelaskan di sini. Dia daunnya kecil, ini kemuning Jepang ya, terus batangnya warna putih, terus dia kalau berbuah warnanya merah kalau sudah matang. Ini kalau yang masih muda buahnya warna hijau, terus daunnya bulat ya seperti oval dan kecil-kecil daunnya. Terus bunganya itu wangi, kalau malam itu wangi sekali daun bunga pohon kemuning ini. Ini sangat bagus. Nah, ini bunganya seperti ini, bunga pohon kemuning seperti ini bunganya. Warnanya putih, terus dia wangi sekali. Oke, yang belum subscribe channel saya Arto TV 1 segera subscribe. Atau apabila ada pertanyaan silakan di kolom komentar, like, subscribe.